Selamat sore. Nih, cantik-cantik ya bunganya. Saya mau hunting bunga. Ini tadi udah dapat satu. Lumayan lah. Kalian cari kaktus, cuma kebanyakan kaktus lokal. Ya tadi udah pilih. Ini sini banyak kaktus lokal, nggak ada yang impor. Aduh, HP ku jatuh satu. Kita lihat terus ya, nanti nyampe rumah kita bedah. Kita lanjutin videonya sampai di rumah, kita bedah, kita ulang reporting lagi sampai rumah. Udah jenggot Musa. Ini ngomong cinta ya, udah berbunga gede-gede punya. Gimana ini, cantik banget kanzanya ya Allah, subhanallah. Oke, sampai ketemu di rumah ya. Nanti di rumah kita reporting apa aja yang udah aku beli, kita lihat nanti. Saya lanjut hunting dulu.
tempat penjual bunga. Nanti kita sambung di rumah. Dan akhirnya saya sudah beli beberapa. Dan aduh, ini bunga-bunganya jatuh-jatuh. Ini ada sejenis sedum atau sukulen ya. Saya beli kaktus. Beli kaktus nih. Agak banyak sih saya beli kaktusnya. Ini tumpah sih di dalam, kebalik. Aduh, terbalik tempatnya. Aduh. Aduh, ini sih. Aduh, jatuh. Sayang banget jatuh tuh. Tapi enggak apa-apa, kita mau repotting juga. Terus kita taruh sini ya. Bentar. Ada perbunga. Saya beli perbunga tadi. Perbunga juga. Ini ada alasnya. Rencananya buat taruh. Aduh, senggol lagi. Buat taruh bunga yang rimbun gitu, kayak rumput Malaysia. Terus saya juga beli aglonema. Nih, ada dua ya jenisnya. Ada ini katanya sih tadi red anjamani, tapi ada yang juga bilang pink anjamani, saya enggak tahu. Terus ini juga ada heng-heng. Saya juga beli kokopit. Kebetulan kokopit saya lagi habis. Terus saya juga beli, saya dapat ini apa sih namanya, pasir malang. Terus furadan saya kebetulan lagi habis, jadi saya beli juga ada. Terus ini apa, oh ini ada kaktus lagi. Ini ada pot, ini potnya aglonema tadi ya, ini potnya. Cuman saya tadi pas mau bawa pulang, saya bilang medianya saya tinggal di sini aja, karena saya nggak butuh medianya. Daripada saya bawa pulang, saya cabut aja. Kebetulan pas saya cabut di sana, ini tadi heng-hengnya itu pertama kali, bukan yang ini. Pertama kali itu cantik banget saya dapet. Ada sekitar 8 daun ya. Tadi daunnya itu banyak. Pas saya lihat, ternyata dia nggak ada akar. Sepertinya itu dia. Akhirnya saya disuruh ganti. Terus nggak ada ketemu juga yang bagus, yang segar. Kebetulan ini saya dapat satu yang segar. Ada lagi satu yang segar, cuma sayang daunnya tadi agak bolong di sini, nggak masalah sih. Dan saya lihat di sini akarnya ada, baru nongol. Ini kemungkinan ini baru sebulan ya orang ini. Baru sebulan sepertinya ditanamnya ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi, kita tanam lagi biar sehat lagi dia ya. Nanti kayak gimana ini nanti kita lakukan. Kebetulan ini nggak apa-apa sih karena akarnya masih putih ya. Nih lihat akarnya bagus putih, walaupun dia baru nongol, palingan ini ya baru sebulan. Nanti kita sungkup lagi sekitar 10 harian biar akarnya tambah panjang, biar tambah sehat lagi. Dan satu lagi, ini dia si red atau pink ya. Aku nggak tahu ini red atau pink. Yang bilang red ada, yang bilang pink di sana ada, jadi aku bingung. Kebetulan medianya juga saya buang tadi karena saya nggak mau ada media di situ, karena media nggak bagus ini. Bisa dilihat contohnya, tanah sama sekam mentah. Tanahnya itu tanah biasa aja, tanah kuning itu. Nah, kebetulan ini akarnya bagus. Saya lihat akarnya cantik, belum ada yang lonyot. Terus masih putih ya, putih banget nih akarnya. Nanti kita cuci, kita lihat bagaimana kondisinya yang sebenarnya. Karena sekarang seperti ini masih belum kelihatan, dan saya lihat di sini masih bagus banget. Terus cuma di sini ada daunnya yang satu yang agak melipat gitu. Tapi nggak masalah, nanti kita eksekusi, kita cuci lagi nanti, kita bersihkan ya. Kita taruh dulu di sini. Kebetulan tadi saya juga beli kaktus lagi nih, ada dapat potnya, unyu-unyu banget dua. Kebetulan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sejenis kaktus tersekolahnya.
Nanti kita obrak-abrik ya, kita bikin dia kayak gimana nantinya. Pokoknya ini semua medianya saya ganti. Saya nggak mau ada media ini di sini. Saya ganti dengan media tanam saya sendiri. Oke, kayak gimana?